Nih guys, lagi masak capcay guys. Lagi numis-numis bawang. Bahannya bawang putih dengan bawang bombay. Ditumis barengan sampai layu. Jangan sedikit dulu. Biar agak nampak. Kak, ada yang nepon? Nepon. Kita sampai layu ya, baru kita masukkan. Kita mau masak sayur capcay dengan bahan sosis dan bakso. Ini baksonya sudah kita iris-iris untuk dimakan untuk oleh orang tua kita lansia yang ada di panti jompo. Kita dari daken lah. Kalau dari sini sama ya. Nah, lalu kita masukkan. Masukkan saus sawur tiram. Saus sawur tiram. Guys. Enggak pakai kecap. Enggak. Dia video aja. Tunggu ya guys, kita kasih garam. Ini garam. Nyonyanya tak rambut mula kah? Kasih kaldu rasa sedikit. Kaldu rasa. Kita masukkan sayuran yang sudah bercampur, sayur putih, ada sayur pahit, ada sayur manis. Ini daun-daunnya duluan, yang tentunya yang batangnya udah direbus duluan, jadi terpisah masaknya. Sayurnya ada wortel, bunga kol, sawi, sayur pahit, dan sayur putih. Ini khusus daun-daun hijaunya dulu. Thank you.
sesuai ya guys ya. Karena orang tua kita suka yang berkuah. Nggak, nggak tambah saus tiram lagi. Sosis, bakso, sawi. Batang-batangnya sudah direbus duluan ya guys ya. Jadi nggak perlu lama-lama lagi mendidih, langsung diangkat. Biar semuanya lembut. Ini sudah lembut ini. Wortelnya sudah.